Kita bertemu kembali. Hari ini saya berpetualang di hutan untuk memantau di daerah sini untuk melihat sarang ular ya. Karena kemarin saya ada berpetualang sini dan mendapatkan sarang ayam hutan, tapi sayang telurnya itu habis dimakan dengan buas mungkin. Dan saya belum tahu apakah itu biawak ataupun ular ya. Jadi hari ini saya coba memantau tempat ini. Karena saya dapat sarangnya di atas sana ya kemarin. Dan saya coba mencari jejaknya. Apakah ada hewan-hewan liar di sini. Saya kurang tahu ini apakah biawak ataupun ular. Nah, ini kawan-kawan. Ini kita temukan satu jejak hewan ini. Kita tidak tahu ini hewan apa. Dan juga katanya hewan ini sampai makan ternak atau peliharaan warga. Ayam mereka telurnya habis. Nah, ini. Ini seperti cakaran ya, kita tidak tahu. Ini bukan cakaran ayam hutan ini. Ini beda. Dan sepertinya lewatnya dari sini ya. Kita coba cari lagi. Nah ini kita temukan satu lagi. Ini bekas cakarannya. Nah ini juga bekas cakarannya ya. Nah ini. Kita tahu ini. Karena sini tidak tahu, tidak begitu jauh dari sungai. Makanya sekarang ini saya jarang mengupload tentang review sarang ayam hutan dan telurnya. Karena sangat sulit sekali menemunya sekarang. Ada ditemukan tapi hanya sarangnya. Kita temukan satu lubang ya, kita tidak tahu ini lubang apa ini. Lubang terenggiling ini agak beda ya, ini sepertinya lubang biawak. Ini ya sekali bekas injaknya. Coba lihat dari sebelah sini. Ini sepertinya ada lubang ular juga. Ini saya jejaknya, nah ini. Ini ada lubangnya juga. Tidak tahu ini lubang apa. Ini yang lubang dari kobra ya. Biasanya hewan-hewan liar seperti ular bisa menyenangi tempat-tempat yang lompat-lompat seperti ini. Cuma belum kita bisa menemukannya. Ini kayaknya tidak bukan ini. Ini lubang ular kendawang ini. Kendawang ini tidak mungkin untuk memakan telur ayamnya. Karena ularnya kecil, tapi lumayan berbisa. Ular kendawang. Kita coba naik di atas.
salurkan juga. Ya, kawan-kawan, sekian dulu petualangan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali petualang di hutan. Nah, ini ayam hutan ya. Ini, nah ini di bekas jejak ayam hutan ini. Nah, ini bekas jejak ayam hutan. Dia beda. Terima kasih sudah menonton.